Kali ini kita masih ada di tempatnya Om Darmanto di Kandang Cilandak di Jakarta Selatan. Kemarin di sela-sela liputan seputar penangkaran burung cucak rawa hutan, di sini saya terpesona dengan keberadaan burung ini nih, si burung Angry Bird kalau teman-teman bilang, burung kardinal dari Amerika Selatan. Ternyata di tempatnya Om Darmanto ini, di akuarinya yang minimalis tapi manis ini ya, ini banyak burung-burung unik yang cukup menarik untuk kita bahas. Ada kardinal ini, terus ada juga burung robin, blackstrut, dan lain-lain. Semua ngeblend di sini, di taman yang indah, perpaduan antara air, ikan, tanaman, dan burung-burung yang ada di aviari di depan kandang ternak cucak rawanya. Sungguh perpaduan yang sangat luar biasa yang bisa dinikmatin di sini ya. Seakan-akan duduk di kafe yang bernuansa hutan. Indah banget. Belum lagi suara cucak rawanya yang benar-benar membawa suasana hutan di tempat yang luar biasa, di rooftop ya, di atap rumahnya Om Darmanto ini. Cukup menarik. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di BDB Channel. Nah, kita masih di tempatnya Om Darmanto nih, di kandang apa, Om? Kandang Cilandak. Nah, kalau sebelumnya kita udah bahas seputar cucak rawa ya. Nah, di sini saya tadi tertarik kepada betulnya sudah berapa lama dengan burung-burung ini, sedangkan kunci ini kan udah pakemnya, udah pakem cucak rawa gitu. Jadi penasaran nih. Saya ini sering ngasih hari ini. Saya coba nyari burung yang langka, yang menarik, jangan yang burung yang biasa. Saya coba kontak teman saya, Om Joseph di Gambar. Om tolong bikin burungnya, kita beri pasang. Taruh sini. Sudah ini ya. Sudah pasangan juga, beri nazar jadi. Sudah pasangan ya. Biasanya juga susah, walaupun udah pasangan kan ditaruh adaptasinya lama, ini juga adaptasinya cepet ya? Iya, cuman saya harus kasih pohon yang rindang gitu. Jadi di sini juga enak ya. Jadi tempatnya, sarangnya bukan di belakang sih teman-teman? Bukan, pohon yang rindang itu kayak pohon tinggi gitu. Ini kalau tinggi sama tangan nih pohon. Bisa di pojok sana, karena dia tadi udah lagi bocok ya. Ini beberapa kali nyari salah gitu buat di sini. Ini. Ayo kita sambil jalan aja kita pantau di sana ya. Di situ tempatnya itu masih ngundi sarang itu di bawah situ. Oh, materialnya dia nyari di situ ya, betina ya. Itu betinanya tuh ya. Nah, ini jantannya ya, jantannya ada di sini. Emang dia senangnya di sana di pojok.
karena tanamannya masih yang di sana kurang banyak sih ya. Jadi mungkin kalau udah banyak, ada tempat enak dia langsung nyarang situ ya. Ya. Di sini juga ini kirain tadi di sini nih, di sini tadi ada ini sarang robin. Tapi ini enak nih di sini. Ini makanannya apa nih Om? Kardinal. Itu penari seta ya. Penari seta juga sama ya? Bijian. Bijian. Enggak pakai kulit Hongkong sama jangkrik enggak mau dimakan ya? Iya. Dia makanya sisa barang nih makan namanya. Sisa juga dia? Ini makan. Oh, gitu. Kalau ulet kan yang makanannya juga ulet juga ya. Sama anak-anak kasih selada kangkung mau dimakan juga. Oh, oke. Nah, ini teman-teman, kalau ini di sini ya, ini bikin bisa cepat beradaptasi. Ini aviari di depan kandang ternaknya. Itu buat mandinya sih tuh ya, tuh burungnya. Iya, mandi di sini ya. Ini bisa ngademin ya, ya. Bisa ngademin suhu. Makanya di sini. Nah, oh makanya di sini. Jadi satu. Jadi tempat makannya dia taruh di sini teman-teman. Iya, di sentral sini semuanya. Taruh di sini itu tahu, semua tahu ya. Di sini ada robin, ada kardinal, ada black strut ya. Black strut, ada pleci. Pleci. Ini banyak sih. Ya. Ini enak banget ya. Oh ini kalau lampu nyala kalau malam asik ya Om ya. Iya. Nih kalo kardinal. Kayak kafe. Gitu. Ini dia kalau diomongin tahu aja nih. Nih, kita ngasutnya kardinal, suaranya cicarawa di sini. Kayaknya, ini enak nih, malam-malam ke kafe. Ini emang ini, oh ya itu Om, dia makan di situ Om. Ini makan ini, udah tahu dia tempat makan. Ini kardinal. Ini dia nggak rewel ya, maksudnya burungnya yang burung-burung ini ya. Dia ada di sini, ini di sini. Ya, dimakan betinanya dimakan, udah tahu. Jantannya nunggu. Jadi jantan nunggu di sini. Luar biasa. Back soundnya. Bicara wah, kita ngesetnya apa ini kardinal ini masih mahal banget ya Mbak harganya sekitar 18-20 juta kali 18-20 ya pasang. Robin belum ada tanda-tanda Om di sini udah main sarang juga main sarang ya. Ada berapa ini Om? Satu, ada berapa sang? Dua ya? Ini jantan baru beli satu. Ada dua pasang di sini. Dua pasang ya? Belum tak lepasin. Oh, dua pasang tanpa jantan ini satu? Iya ini. Di sini enak banget. Pohon-pohon kecil-kecil yang nangkring kardinya. Iya. Tapi bunyinya dia kayak ini ya. Oh iya, dia nggak tahu dia isian atau gimana sih. Bicara ini aja. Iya, nggak bunyinya kayak bunyi-bunyi burung-burung ini. Di
sini kardinal nih, sini kardinal. Ini apa namanya, robin. Tapi dia bunyi ya. Kardinal ada robin. Jantannya lebih kalem ya kalau kardinal tuh. Justru enggak terlalu. Material sarangnya kali om yang kurang cocok kayaknya ya. Kurang banyak kali. Kurang banyak, kurang rimbun. Kurang rimbun. Ya materi ya kalau udah. Harus kalau punya satu. Ya. Kalau ntar berhasil kabarin om. Nah sekian dulu teman-teman ya, kita pantauan kita nih bersama Om Sudarmanto di Cilandak. Nanti kalau udah terus kabarin ya Om. Yap. Ini cukup menarik materinya karena ini baru ya. Baru, semoga ini bisa berkembang biak juga. Amin. Nanti saya juga tertarik, malah saya robin ini. Nanti kita cari materi robinnya. Ini tempatnya enak banget ya. Ini karena berhubung agak bunyi mendung ya Om. Kita cukupin sekian dulu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like, dan share, biar kita bisa tetap aktif menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan unggas lainnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya. Selamat sore dan siap. Terima kasih Om.